saya percaya Bapak Presiden sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Saya percaya dengan leadership Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan mungkin ini, tapi Bapak telah meninggalkan legacy yang saya kira tidak mudah dibentuk. Dan saya percaya Bapak Presiden sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Tidak hanya bagi ekspor kompetitif. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan anda. Walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini menurut saya sangat, buat saya pribadi sangat menyentuh. Karena saya ingat Pak di depan pintu masuk istana di belakang Bapak firm untuk menyangkut kita memban ekspor nikel. Dan itu berkata tangan kita kehilangan 1,5 miliar waktu itu. 1 miliar kemiskinan, tapi sekarang buahnya kita lihat, kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat. Jadi saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dalam turunan hilirisasi ini, Bapak Ibu sekalian akan meningkat sangat signifikan. Dan lebih dari itu, tidak ada orang yang nggak penting lagi Indonesia, bahwa Indonesia ini bisa diatur-atur oleh siapa. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.